kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap kali ini kita bersama agak di luar ini bukan di studio seperti biasanya bersama kita kali ini kalau bisa dilihat ya banyak banget mainan di sini ya, ya. jadi bisa ditebak ini dari komunitas apa jadi bersama kita telah hadir komunitas apa nih komunitas hotspot Kaltara komunitas hotspot Kaltara nih ya. Miknya tolong, kalau ngomong di agak dekat ya. Oke, okay, siap. Bisa perkenalkan diri dulu dari siapa dulu? Oke, okay, uh, perkenalkan nama saya Bang Ila, uh, ketua mm -hmm. dari komunitas Hotspot, Hobi Toys, dan Fotografi Kaltara. Oke, okay, yang, yang lain silakan uh, perkenalkan nama saya uh, Baigon, teman-teman panggil Baigon, Bang Baigon. <laughs> Saya uh, anggota di Hotspot Kaltara. Oke. Okay. Okay, saya Kristianto uh, atau biasa teman-teman kalau di komunitas kenal saya dengan panggilan Mr. Chang. Saya juga anggota dari komunitas Hotspot Kaltara. Oke, okay. Hotspot Kaltara. Ho apa tadi? Hotspot Kaltara. Ko apa singkatannya? itu? Kepanjangannya mungkin okay. Kepanjangannya hobi toys, uh, eh, toys dan Fotografi Kaltara. Hobi eh hobi Toys dan Fotografi Kaltara. Uh, mungkin ini toys dalam artian apa dulu nih karena toys kan banyak nih ini apa aja yang tergabung di dalam sini apakah cuman ini kebanyakan action figure cuman juga saya lihat ada juga diecast ada juga yang lain-lain apa aja nih apakah semua atau gimana uh, kalau secara garis besarnya toys berarti seluruh mainan yang kita uh, tampilkan di sini juga bukan hanya ada yang bermain di action figure, tetapi ada juga yang bermain di di Diecast di itu seperti uh, mob, uh, mobilan. Uh, di sini uh, juga ada, uh, di sini banyak, uh, di hotspot ada membidangi masing-masing uh, di bidang hotspot tersebut. Kalau saya sendiri ketua, kalau Mr. Chang ini fokus di action figure. Mm -hmm. Kalau di sebelah kanan saya, Mas Baigon ini uh, fokusnya di budaya, artinya uh, pembuatan uh, dioramanya. Diorama ya. Iya, diorama. Diorama, diorama. Dan satu lagi yang tidak sempat hadir adalah Bang Hendy. Salah satu beliau juga adalah uh, spesialis di fotografinya juga. Oke, Dr. Hendy ya. Ini jadi uh, kita list dulu tadi. Ada action figure, ada diecast. Ya, apalagi diorama, ada lagi toys yang lain nggak? Uh, ya. ya mungkin kalau ya kalau boleh saya tambahkan sedikit ya jadi sesuai prinsip di awal sebenarnya kita bikin komunitas ini sebagai ajang silaturahmi sebenarnya hmm. untuk teman-teman penghobi. Ya. kenapa di situ kita highlight hobi, toys dan fotografi? karena kalau toys aja lininya sendiri luas, ya kan? Hmm. Terus kalau hobi ini kan ya sebenarnya hobi apapun kita harapkan kita wadahin. Nah, cuma kan namanya hobi banyak banget masing-masing punya komunitas juga. Hobi skate ada, hobi dance ada gitu kan. Cuman kita lebih ke spesifiknya hobi barang-barang koleksi. Oke. Okay. Ya jadi di sana kita tambahkan hobi toys dan fotografi. Jadi fotografi pun eh, teman-teman yang suka fotografi di komunitas kita ini memang yang di itu benda-benda seperti toys kebanyakan. Okay. dari berbagai lini juga seperti itu. Nah ini mungkin ada yang nggak tahu nih. Ini mungkin ada yang nggak tahu ya. ya. karena kita ini awam nih, banyak yang awam. Sebenarnya kalau terbagi ini orang kan cuma tahunya nih. Ini mohon maaf ya. ya. Acaranya mainan, semua orang nyebutnya mainan. Betul. Cuman kita kita aja yang tahu ini. Action figure bisa dijelasin nggak secara secara garis besar ini apa aja ini action figure yang mana, diecast yang mana, diorama atau diorama yang mana, jenis-jenis Pois ini bisa dijelasin satu-satu. Contoh satu aja yang satu. Boleh, boleh. Uh, mungkin gini ya. Uh, Kalau yang dari sini nih mungkin uh, larinya ke action figure ya. Action figure. Ya bima ini ya. action figure. Ini uh, ada yang ini bima nih. Bima bima. Bima bima. Uh, ini Dragon Ball nih. Hmm. Nah uh, ya ada yang mini mini juga sih. Kalau action figure tuh lininya banyak juga sih. Ada banyak yang uh, dari gunpla kayak Gundam. Ya Gundam. Uh, Gundam itu. apa itu? Itu yang rakit nah, uh, ya biasanya. Terus ada yang kalau seperti ini kan ini uh, ini diecast nih diecast die uh, hmm. dengan banyak merek juga sih kalau diecast ini dia miniatur dari miniatur ke dioramanya termasuk ada di diecast juga ya uh, mungkin dari yang itu terus uh, banyak juga sih ada yang main ini juga nih uh, ngoleksi buku nih buku-buku buku buku-buku hmm. uh, ya? klasikan juga. Uh, nah. yang punya histori lah istilahnya. Yeah. Ini banyak yang salah banyak yang salah, salah sangka juga nih orang kan mikir yang namanya action figure atau apa nih semuanya jejepangan. Cuman banyak juga yang lain marvel ada juga yeah, lalu so, ada juga mobil-mobil gini ya. Bener, bener. Nah ini ada apa aja mobil-mobil ini kalau dari yang diecast mobil, mobil ini? Kalau, day, day case mobil ini? Uh, kalau khusus di cash mobil itu ada Hot Wheels. Hot ada ya, ya ada, oh. Macbox, ada Mac main, box. ada main, ada ya yang main di apa uh, skala ini beda-beda juga. Ada skalanya satu banding enam empat, ada skalanya satu banding tiga dua, ada skalanya satu banding enam delapan. Oke, ini anggap orang awam nih, satu enam empat, satu tiga dua, satu enam delapan itu apa? Kalau skala satu uh, satu tiga, uh, satu tiga dua, yang ini yang warna merah marun ini hmm. VW kombi, sedangkan yang itu apa, maksudnya apa rasionya dengan barang asli atau gimana rasionya iya. barang barang asli dari ukurannya ukurannya oh, ya iya, ukurannya jadi misalnya aslinya 32 meter jadi satu meter gitu kalau seperti iya. 32. kalau yang aslinya itu satu banding satu ya satu banding satu iya. itu yang tumplok plok hmm, ya. Bener, bener. Cuman kalau satu tiga dua artinya 32, ya. kali kecil, Betul, ya. bener, bener. 32 kali lebih kecil itu maksudnya ya. Benar, benar. 32 kali lebih kecil. Itu kan maksudnya. Iya. Ya. Nah, itu ya. Jadi banyak juga. Jadi nggak ya. terbatas cuman di Jepangan aja ya kalau Betul. main Betul. hobi toys ini ya, ya. Banyak juga. Kalau di luar itu kan juga ada yang kayak pemain bola juga ada kayaknya. Benar banyak banyak, banyak. Ya. banyak ya kalau ya kalau kita bicarain oh, luas memang ya mungkin saya izin banget, tambahin ya. juga ya jadi hmm. kalau kalau bicara seperti tadi di awal saya sempat uh, bilang memang dunia toys luas luas bahkan toys sendiri di dalamnya ada komunitas masing-masing hmm. ada yang hobi jepangan sendiri ada hmm. yang hobi marvel sendiri nah tujuannya kita bentuk hotspot ini di Kaltara kita pengen wadain teman teman yang masih bingung nih ya. dengan ah kayaknya saya cuman sendiri kayaknya nih di Tanjung Selor koleksi One Piece misalnya seperti itu hmm. bingung cari teman-teman komunitas di sini kita sediain wadahnya okay. seperti itu nah toys sendiri pun seperti tadi Mas Segap sempat tanyakan di awal kan mungkin kalau uh, penjelasan ke orang awamnya kira-kira apa aja sih sebenarnya toys itu seperti apa gitu kan kalau tadi sudah dijelaskan untuk diecast sendiri skalanya banyak nih dari 1:64 hmm. yang paling umum seperti Hot Wheels. Ya yeah, Hot Wheels. Orang-orang pada tahu ya, itu skala 1:64. Yang tadi uh, ada merek Burago, Maisto itu biasa skalanya 1:32. Uh, 32 kali diperkecil dari ukuran aslinya. Hmm. Figur sendiri juga seperti ini. Kalau di sini kita lihat ini ada Hot Toys Iron Man. Hot Toys. Hot Toys Iron merek, Man. Hot ya, Toys ya. Hot Toys Iron Man ini ini skala 1 banding 6. 1 banding 6. 1 2, banding 6. Nah, ada juga biasa kalau kita sering lihat di luaran itu kalau uh, banyak biasanya orang kontenin tuh ada yang sampai statue gede satu banding satu yang hmm. harganya puluhan sampai ratusan juta yeah. itu ada juga itu kita sebut toys juga sebenarnya cuman mereka sebutnya biasanya itu figur hmm. patung gede gitu kan gede. nah kalau yang ada sendi-sendinya seperti ini ini biasa kategorinya action figure kan juga ada yang patung beneran ya itu mungkin ya, betul itu satu banding satu yang bisa ya. robot itu kan itu statu biasanya orang sebut statue, ya? ya kayak dragon ball bima itu kalau kalau bima mungkin action figure ya karena dia masih bisa gerak sedikit persendian tangannya hmm. kalau yang dragon ball itu statu kemudian juga di sana ada replika pedangnya baja hitam ya kalau orang tahu baja hitam hmm. RX nah itu juga itu collectible juga collectible itu items. ya collectible item jadi kategorinya masuk ke hobi lah hmm. ya kan mungkin rata-rata yang koleksi nggak uh, untuk dimainin tapi untuk dipajak aja gitu ya nah terus Bukan seperti mahal, ini ya. ya seperti ini kita juga punya helm handmade ini hmm. dari bahan eva foam ini kebetulan hmm. kita pesen dari maker di luar Tanjung Selor tapi hmm. masih lokal Indonesia juga ini helm dibikin Kamen skalanya Rider black ukuran ya commander ya, Rider black baja hitam paling terkenal sedangkan di Indonesia ya Hatri ini skalanya bisa dipakai sebenarnya hmm. tapi uh, memang Sayang, kita ya. bikin untuk display only hmm. seperti itu dan banyak lagi di depan ada gunpla, tadi sudah dijelaskan juga gunpla ini mainan rakit ya. Hmm. Jadi mokit kalau orang biasa sebut juga, eh, dia kalau belum jadi, belum dirakit ya bentuknya enggak gitu. Karena sudah jadi, bentuknya dirakit seperti itu, seperti orang-orang main tamiya juga, yeah. biasa dirakit dulu. Di sini tadi juga ada art book ya kan? Book. Itu ada koleksi teman kita juga yang pajangan konsol, kontrolernya oh, iya, Nintendo, oh, iya. kalau kita lihat ya. Nah itu masuknya ke hobi. Atau juga tadi, ya, kontrol itu, ya. Sony, kontrolnya Sony, Nintendo, nih, Tendo, ya kan? Dan masih banyak lagi, sebenarnya luas dan kebetulan hari ini pun kalau saya boleh cerita ke teman-teman di luar sana, komunitas kita hari ini juga baru berdiri satu tahun ya. Tepatnya hari ini kita ngobrol-ngobrol ini kita lagi sekalian celebrate nih, nah, ulang tahun komunitas. Itu juga yang mau saya tanyain tadi, maaf saya potong. Siap. Awalnya berdiri itu, nih tadi bilang mau celebrate yang setahun ya. ya. Awalnya berdiri itu pas kapan dan kenapa dibuat dulu tuh awal dulu tuh? Oke nanti mungkin saya bisa serahkan ke Pak Ketua nih untuk cerita historinya komunitas. Silakan Pak Ketua. Uh, history dari hotspot uh, kenapa bisa terbentuknya dan ini sudah satu tahun uh, awalnya uh, kita hanya uh, hobi uh, saling ketemu satu antara yang lainnya seperti saya sama Koko awal yang membentuk pada 21 Februari kemarin eh, tahun kemarin yeah. kita eh, berinisiatif bagaimana kok Mr Acan kita eh, membuat eh, sebuah wadah untuk ajang silaturahmi untuk toys ini saya eh, melihat keliling eh, ke sana kemari eh, di khususnya di wilayah Kaltara itu ternyata banyak yang hobi toys banyak hobi bukan hanya uh, toys tapi ada juga yang hobi toys yang budaya lokal yang dia apa uh, koleksi seperti wayang seperti action figure seperti bima itu kan asal dari uh, budaya kita sendiri uh, akhirnya kami dua orang pertama ter, uh, ketemu sama Mr. Achan dan saya sering ke tempat Mr. Achan melihat koleksi-koleksiannya akhirnya terbentuklah uh, Muncullah ide pemikiran kami membuat uh, Hotspot, uh, Hotspot Kaltara. Hotspot Kaltara ini bukan hanya di Bulungan saja tetapi di seluruh, di wilayah Kaltara Kalimantan. ada. Masing-masing hmm. membernya ada di Malinau membernya ada di, di Tarakan, Betul. membernya ada di Nunukan, bahkan uh, member juga ada yang bergabung dari luar yaitu dari Berau, dari Balipapan juga ikut gabung di uh, komunitas kami di Hotspot Kaltara. Nah, itu kenapa dulu? Kenapa dulu dibuat terus? Tadi kan buat mengumpulin, cuma ada ada tujuan lain, nggak Selain buat mengumpulin, oke, okay, uh, boleh saya tambahin sedikit. Jadi, mungkin sebenarnya semua tuh muncul dari kerinduan, kayaknya ya, kerinduan <tuh -tuh. kecil di mana uh, kita ini kan koleksi, hmm. kita punya koleksi yang kita, uh, istilahnya, kita gemarin, kita nikmati sendiri di rumah. Uh, cuman uh, beberapa dari kita nih ada yang pingin juga objek itu kita bawa keluar Nah, yeah. uh, Kita senang gitu kan. Sampai akhirnya dari kerinduan ini kita sharing lah ke teman-teman. Sehingga dengan adanya komunitas ini diharapkan bisa kasih semangat lagi ke kita yang koleksi tadi nih. Bukan cuma sekedar dinikmati sendiri. Tapi karena kita tahu ada teman-teman di luar sana yang mungkin juga sama hobinya dengan kita. Hmm. Dari kerinduan tadi lah akhirnya kita ngumpul. Sampai kita ketemu banyak teman-teman baru kalau mungkin kita nggak bikin komunitas hari ini mungkin kami hanya nikmati berdua, ya <tuh> karena adanya komunitas ketemulah kita dengan Om um Hari ini kita tahu kalau ditanya seller sendiri ada juga yang uh, punya nilai karya seni yang tinggi seperti bisa bikin diorama, kayak gitu. Termasuk teman-teman yang lain kita jadi ketemu ada yang anak-anak, ada yang uh, profesinya berbagai macam lah, seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai kan awalnya berdua, ya. semuanya. Cuman kalau secara anggota lain tuh cara gabungnya bisa taunya tuh gimana dulu awalnya? Okay. Uh, mungkin dari saya ya uh, berawal ya seperti tadi dengan ketiga uh, ketidaksengajaan sengajaan kita uh, ketemunya ya dari mainan tadi kebetulan uh, Mr. Chang kan buka uh, hobi shop nih play play hobi shop nama dia punya toko kan mainan kebetulan saya sih baru sekitar enam bulan tujuh bulan lah bergabung di Hotspot jadi uh, kebetulan saya pun terjun di Uh, di hotspot atau di bidang mainan, uh, diecast ini karena mungkin dari saya sendiri. Melihat kok ada apa namanya, senang melihat miniatur-miniatur uh, seperti itu dan saya bisa nih buat yang seperti ini gitu lah. Uh, mungkin seperti diorama atau mungkin wadah-wadah untuk teman-teman nanti nih. Yang diecast nih pasti nih uh, senang nih kalau ada yang bi uh, bisa bikin diorama gitu. Jadi kebetulan saya waktu itu promo diorama saya ke Mr. Chang gitu. Oh ini ada grup nih, bilang kita boleh nih om oh baygon masuk di grup nih ya saya sendiri senang sekali sih uh, bisa ketemu sama teman-teman di hotspot gitu nah dari sini kebetulan saya punya kenalan juga kenalan saya juga tadi uh, senangnya sama-sama kita akhirnya ajaklah di hotspot gitu kebetulan ya rame juga sih teman-teman dari yang tarakan dari luar itu yang satu pemikiran ya satu pemikiran itu nah, yang susah tuh itu susahnya <laughs> nah, nah. ini ada kegiatan rutinnya gak? kalau selama setahun ini ada kegiatan rutin atau cuman ngumpul-ngumpul aja atau gimana? Uh, kegiatan kita ini dalam setahun uh, kita uh, agendakan yaitu fotografi uh, di mana uh, para teman-teman yang memiliki toys bisa uh, apa uh, memfoto uh, foto men dan share kita, lah uh, men share. Share, men share ke media sosial kami juga yang ada di Facebook maupun di IG juga kita punya uh, medsos kami. Terus eh, ke, tahun kemarin juga kita ngadain ada namanya silaturahmi rokmi kami ter termasuk sangat bahagia sekali karena kami dari Toys kami dari Hotspot diundang untuk menghadiri eh, kegiatan tersebut eh, dan kegiatan-kegiatan kita selain ini eh, apalagi mau menjalani bulan puasa kami tetap eh, ngadak eh, apa mau ngadain challenge atau eh, temu Rindo sesama pencipta toys se nantinya. Dan Mister Chang ini juga punya toko ya? Ya kebetulan berlawar dari hobi juga <laughs> sebenarnya. Memang <laughs> uh, dari koleksi aja sih dulunya. Saya pikir uh, memang kendalanya saya mungkin kalau kita kilas balik dikit, saya kenal dunia toys ini kurang lebih dari tahun 2000-an ya kayaknya. Waktu itu masih SMP. Uh, kita suka tapi di Tanjung Selor sendiri itu hampir nggak ada toko seperti ini yeah. Untuk carinya tuh sulit Jadi ketika kita keluar daerah Utamanya ke kota besar baru bisa ketemu gitu kan. Jadi saya selalu punya cita-cita memang dari dulu untuk untuk punya gitu kan uh, Sehingga akhirnya ketika baru satu tahunan ini sih lebih tepatnya punya gitu Tapi memang sudah dari dulu ngumpulin dan sudah saya, uh, saya Tahun 2008 itu saya pernah buka warnet dan saya sering pajang nah orang sering lihat tapi orang masih mungkin masih malu dan lain sebagainya lebih banyak sih ke situ mungkin hari ini uh, harapan kita dengan bikin komunitas ini sih kan kebanyakan selama ini kalau yang kita tahu mungkin saya dan pak ketua juga dulu sering bahas uh, orang koleksi seperti ini itu sering kali mereka nikmati sendiri sembunyi di rumah dalam artian karena masih malu tampilin koleksinya hmm. nah dengan adanya kita sering tampil ke publik seperti ini orang jadi merasa tidak aneh sendiri ya. karena punya temen juga yang sama hobinya gitu kalau dulu saya pernah bilang saya ini kadang merasa gila sendiri karena saya bahkan pernah bikin kostum hmm. untuk uh, kostum Kamen Rider ya kalau saya pakai ini selos saya yakin orang pasti melihat saya seperti gila sendiri pada masa hmm. itu tapi hari ini mungkin sudah banyak yang ngerti hmm. kalau kita bicara hari makanya kita sediain komunitas buat wadah makanya, saya ketemu Kokoja pertama kali kan pas Ah, kan? Ya, betul. Setiap minggu tuh itu. Ya, benar. Ya, ini juga nih kita syuting insya Allah dua hari sebelum Ramadan ya. ya. Jadi mungkin selama Ramadan tutup ya. Iya, kita Car gak ada kegiatan. Selama Dan juga ngomong-ngomong itu kebetulan pengarang dari Dragon nah, Ball baru saja ya, berpulang kemarin kan. Ya, makanya kita tampilkan itu. Akira. Akira, Tui, Akira apa? Toriyama. Toriyama. Ya. Akira itu ibaratnya Godfather-nya. Betul. Mangga Jepang ya. kayaknya, karena seluruh, ya? <laughs> karena seluruhnya kan, seluruhnya, seluruh manga di Jepang banyak manga-manga terkenal kan terinspirasi banyak dari Dragon Ball, Sunan ya. Naruto, ya. One Piece dan lain sebagainya, games juga, Betul sekali kayaknya. Nah, ini tadi sudah sedikit dibahas sama Kokoh tadi, mungkin yang lain kali ya, uh, ada sedikit perasaan masalah gila sendirinya ini. Ya. Nah, sebenarnya dulu itu kita kan jujur aja memang Image-nya kan image di Indonesia ya kita ini ini kan mainan betul mainan dan yang namanya mainan anak kecil <laughs> ini image nih ya yeah. image-nya kan begini nah bagaimana dari tiga mungkin dari masing-masing aja nanti ya yep. mem, apa, menangkal apa hal tersebut katanya ini image-nya ini Cuman buat anak kecil katanya ya kan ini bagaimana pendapatnya? Coba mungkin dari Mas. Uh, mungkin kalau dari saya ya, uh, berawal dari... Uh, memang image-nya mainan, anak kecil. Karena kembali terngiang lagi tadi nih. Saya waktu kecil dibelikan uh, orang tua tuh pernah. Saya punya waktu itu, pernah punya diecast seperti itu. Uh, teringat lagi waktu melihat, oh ini pernah nih. Jadi akhirnya uh, dengan sendirinya, Perjalanan kita ke dewasa itu kita pengen nih mainan begini nih dulu nih lihat teman yang main, cuman mungkin zaman itu ya tadi mau belinya mungkin susah, depannya di mana. Akhirnya kok sekarang nih bisa nih gitu nih aksesnya lebih enak nih, gampang nih. Dan terlihat juga mungkin uh, kalau saya menangkalnya sih uh, di balik semua uh, yang ada di kesempatan lah saya lihat dia ini mungkin ada ada cuannya juga kalau dari saya, karena mungkin kita bermain di sini. E, mana tahu nih barang kita punya koleksi yang lama itu bisa jadi harganya yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu dihargai dengan harga yang luar biasa sekali sekarang tuh. Nah, ini oh, iya, ya, kolek iya, kolektibel ya. soalnya. Jadi ya akhirnya saya ikut terjun di sini mungkin e, salah satu sebagai e, mata pencarian saya juga jadinya gitu nah, di samping e, sampingan saya jadinya gitu. Menghasilkan juga Om bikin-bikin diorama, custom-custom gitu. Nah, itulah jadi mungkin uh, teman-teman bilang sih di anu kalau hobi kenapa mesti malu sih gitu aja sih asal jangan merugikan aja gitu. Kalau saya gitu aja, Om. Kalau dari anu. Uh, kalau saya sih uh, memang uh, sering saya uh, ketika saya belanja di Alfamidi, ketika saya belanja di Indomaret, uh, terkadang uh, pe uh, karyawan uh, Alfamidi dan Indomaret mentertawain saya. Om dibeliin itu apa untuk anaknya? Enggak, saya bilang ini untuk hobi saya. Saya saya, saya seorang kolektor. Oh, Kolektor, bang ulang iya. Kok mainannya masih mainan anak-anak kecil, biar kecil. Tapi hobi ini dapat eh, hobi ini menyatukan kita. Dulunya kita tidak kenal satu sama yang lain, akhirnya kita kenal. Betul. Karena betul. Eh, hobi ini adalah membawa dampak yang Uh, baik, uh, uh, hmm. apa ini sebagai juga ajang silaturahmi dan saya juga terkadang kena olok sama teman-teman kerja saya juga ah mainan anak kecil, biar bro mainan hmm. kecil saya harganya? harganya, <laughs> saya bilang orang banyak nggak tahu <laughs> ya, <laughs> harganya ya, harganya. <laughs> harganya saya bilang, kali 35, eh, 35 ribu kali selalu gitu hmm. uh, saya kalau saya bercerita memang uh, saya waktu di dunia kecil saya Memang saya sempat diberi hadiah oleh paman saya sebuah hot wheel e, yaitu e, hot wheel e, apa? VW Volkswagen warna biru cuman barangnya itu ada di Makassar. Nah, jadi total e, dari situlah saya e, terinspirasi dari SMP kelas 1 saya mengkoleksi namanya di diecast mobil dan saat ini sampai sekarang saat ini koleksi saya sudah menuju 3000. 3.000 pieces ya, ya 3.000 30 pieces. pieces. Berbagai harga, harganya bahkan ada harga ini betul dikatakan teman saya, saudara saya bahwa ini akan jadi cuan. Alhamdulillah saya punya barang satu apa kolektor Nissan Skyline yang warna biru itu laku budgetnya 20 juta mas saya punya Hot Wheel kema, eh, kemarin. 20 juta. 20 juta. Satu biji, satu, satu biji. Ah. Dikeas kecil aja. ya. Jangan, <laughs> jangan ini kan musuh, musuh, musuh pengguna gini kan keponakan biasanya, anak <laughs> kecil biasanya, malah ya musuh, musuh yang yang punya begini anak kecil sembarangan gitu kan, nah eh. tahu di harganya tiga ratus, ada yang dua puluh juta, nggak enak banget kalau letak. <laughs> nah, Ya, Oke, okay. ya mungkin saya sepakat juga sama yang disampaikan dua teman saya tadi. Jadi kalau saya mungkin kalau kita bilang kalau untuk menanggapi uh, apa ya mungkin tanggapan orang di luar sana tentang ini mainan anak kecil gitu ya. Hmm. Sebenarnya sih saya tidak ada masalah dengan tanggapan itu. Kenapa? Karena memang yang kita beli memori masa kecil. Hmm. Semua ini saya bisa yakin adalah semua yang mulai koleksi itu membeli memori masa kecilnya. Mulai dari memori masa kecil satu yang dia beli sehingga muncullah cinta berikutnya. Seperti itu. Mulai dari betul, betul, kegemarannya betul, betul. dari satu benda yang dia wujudkan hanya dalam bentuk ah mungkin iseng-iseng. Kayaknya dulu ini masa kecil saya deh, saya beli ah satu gitu kan. Sehingga jadi suka akhirnya. Akhirnya jadi banyak. Tanpa sadar jadi banyak. Akhirnya jadi kolektor gitu kan. Ya kolektor juga macam-macam. Tadi ada yang jadi cuan seperti itu. Ada yang hanya sekedar di koleksi pribadi itu kan kalau hari ini orang beranggapan ini uh, segmennya anak kecil uh, mungkin saya mau kasih clue aja sama teman-teman yang nanti nonton uh, podcast kita hari ini nanti boleh search dokumenternya Netflix itu namanya The Toys That Made Us kalau yang belum nonton boleh coba nonton The Toys That Made yeah, Us ya? The Toys That Made Us itu dokumenter tentang mainan yang sejatinya mainan ini mainan ini nggak pernah dibikin sama anak kecil sebenarnya hmm. yang produksi yang punya ide memproduksi mainan ini ya orang dewasa semuanya. Dan ini memang ditujukan untuk segmen luas. Pangsa pasarnya orang yes. dewasa malah ya. Luas sebenarnya itu. Karena hmm. apa? Banyak uh, collectible item ini kan memang datangnya dari awalnya dari memori bilia film. Hmm. Dari apa yang kita nonton di film akhirnya diwujudkan dalam bentuk collectible item, barang koleksi atau hobi. Nah, akhirnya dari situ ternyata uh, jadi satu komunitas tanpa sengaja. Jadi orang banyak suka. Nah, jadi kalau hari ini saya merespon tanggapan tentang anak kecil, ya. Saya mungkin merasa memang hari ini pun jiwa koleksi saya, jiwa anak kecil yang meronta dalam badan kita. Sebenarnya, gitu kan, kita dulu pengen punya, sekarang akhirnya bisa punya. Nah, cuman, kalau soal bagaimana kita merespons, balik lagi, ada juga orang yang hobi debat, ya, akan didebatkan seperti itu. Hmm. Tapi, kalau buat saya pribadi, ya, nggak masalah, saya lebih baik eh, jadi anak kecil kembali biar bisa tetap awet muda, gitu ya, biar tetap bisa awet muda, jadi anak kecil kembali daripada saya bingung nih uh, karena sejatinya saya yakin semua laki-laki khususnya mungkin perempuan juga ada yang koleksi ini tapi semua kalau kita bicara semua laki-laki itu pasti memiliki hobi hanya hobi masing-masing kan kalau kita pernah ngobrol-ngobrol kemarin sama, saya sempat ngobrol sama Om Segap, kalau kalau kita nggak banyak halangan di dalam pikiran mungkin bakal beli para layang katanya gitu ya gitu kan <gitu semua laki-laki akan punya, punya hobi saya yakin semua laki-laki itu bukan cuma laki-laki sebenarnya cuman kebanyakan ya. itu pasti punya mimpi yang belum tercapai betul itu dia ini salah satunya kita wujudkan dalam hmm. bentuk miniatur seperti itu ya mungkin itu sih kalau dari saya nah ini buat membalas stigma tadi ini yang dipajang di sini yang paling murah Hah, kisaran berapa nih kira-kira oke okay, siap oh God, mau share mungkin <laughs> ini, yang biasa saja ini yeah. yang paling murah ini lima ribuan lima <laughs> ribuan ada ya, ya. ribuan ini, ini kan kadang-kadang ada yang ngomong nih uh -uh. Uh, hobi toys itu mahal ya kan? Benar, cuman tidak menutup kemungkinan bagi yang murah-murah juga ada ya. ya. Oke, coba sih yang yang agak murah yang mana Ini agak murah 5 lima ribuan. E, sedangkan yang itu harga khusus yang ini kita bisa dapatkan di Indomat ini harga 34.900. 35 ya. ya 35. Di, apa di mana? Dia, apa, di apa miti di deh ya. Ada di ada. Family Mart juga ada. Mm -hmm. Tadi pokoknya di ada beberapa tempat juga di tempat Mr. Acang juga ada. Mampir ke tempat Mr. Chang banyak, banyak Banyak varian. Itu yang biasa. Ya. Kalau yang agak-agak menengah nih yang mana nih kira-kira nih? Mungkin ya kalau dilihat dari yang di sini nih uh, seperti ini. Ah, yang ini nih sebenarnya Uh, namanya premium sih, barangnya sama-sama yang tadi reguler. Ada yang reguler, ada yang premium. Ini Hot Wheels nih, mereknya. Kalau ini, dia ini uh, kisaran harganya yang paling di atas uh, 100 ribuan sih. Yang bah, premium. Ya, hot premium. Ya, 100 ribu ke atas lah, ada yang 150, ada 200, bahkan ada yang sampai uh, 500 pun per biji ada. Lalu, apa lagi nih? Yang bisa kita lihat sebelum naik-naik lagi nih. <laughs> yang kisaran... 200 300 apa nih? Collection figure gimana? Oke. Okay. Kalau action figure mungkin mm, mungkin saya mulai dari Semoga kelihatan Shodo semoga kelihatan di kamera ya. Gitu ya. Okay. <laughs> Jadi uh, lini sendiri kan ada banyak tadi ya. Jadi mm -hmm. ini salah satu lini action figure-nya Kamen Rider. Mm -hmm. Jadi ini namanya Shodo. Shodo ini buatannya Bandai juga. Bandai mungkin salah satu produsen mainan yang cukup besar dari Jepang ya, terkenal. Dia termasuk produksi Gunpla juga. Nah ini Shodo ini harganya kisaran di seratus ribuan. Seratus ribuan ya, itu? seratus ribuan. Ini Kamen Rider Hazard namanya. Hazard. Dari seri Kamen Rider Build. Terus kalau di atasnya Mobilnya lagi ya. Mobil ya? Uh, build ini dia temanya chemical. Oh, chemical. Temanya dia menggabungkan dua bahan kimia. Jadi satu Kamen Rider. Kemudian di depan kalau kita lihat ada. Uh, itu ada mokitnya Kamen Rider baja hitam. Di depan. Hmm. Itu punyanya Om Iwin. Itu Kamen Rider tapi dirakit. Oke, okay. ya, itu budget kurang lebih sekitar di atas lima ribuan lah. Lumayan, ya, kan. oke. Okay. Kemudian, kalau kita yang sedang-sedang <laughs> lagi, yang sedang-sedang lagi, gunpla juga ya. Itu kategorinya sih action figure juga sebenarnya ya, hmm. karena dia selain kita ngerakit, kalau sudah jadi, dia bisa jadi action figure. Gunpla juga budget dari 200-an sampai jutaan ada. Kemudian, jutaan mungkin tuh kayak gimana jutaan, mungkin kita nggak bawa ya gunpla yang kalau jutaan ya. Apa? beda skala, di, oh, mungkin kalau kita lihat di depan day, di, yeah. ya, kalau kalau gunpla sendiri khusus untuk gundam itu skalanya sebenarnya ada banyak. tapi yang umum itu ada yang paling kecil itu namanya sd gundam, hmm. itu contohnya seperti ini. gundamnya agak cebol, hmm. nah, Chibi, gundamnya cibi ya, Chibi. Nah, ini budgetnya seratusan dua ratusan kurang lebih. terus ada gundam high grade itu seperti yang di depan, itu juga budgetnya dua ratusan sampai lima ratusan lah ada. kalau yang di Diorama kita lihat di depan itu itu Master Grade. Dia lebih besar lagi Master Grade itu skala satu banding 100. Hmm. Kalau yang High Grade satu banding 144. Ada lagi di atasnya Perfect Grade satu banding 60. Kalau teman-teman search di YouTube itu waktu pandemi kemarin sempat ramai Gunpla karena ada Aril Noah ya, mainan yeah. Gunpla. Jadi Gunplanya viral lagi nih gara-gara Aril Noah gitu kan. Nah, kemudian Uh, kalau untuk Gunpla banyak, budgetnya kurang lebih segitu, paling mahal sih setahu saya kalau Gunpla hari ini 3 jutaan lah ya kalau untuk ya. Gunpla. Terus kalau yang di depan mungkin kita cerita sedikit ke yang premium item, di hmm. depan ada miniatur pedangnya baja hitam RX, ya. Kamen Rider Black RX itu uh, kalau dibanderol harganya ratus. Bandrol harganya, Kau. ya bandrol harganya. <laughs> Tapi ya kadang-kadang ada juga buyer di luar kan yang nunggu diskon biasanya, nunggu sale baru beli gitu. Itu bandrol harganya 3 jutaan. Jadi dia replika ukuran satu banding satunya. Satu banding satu ya. Skala ya? persis seperti yang dipakai di film. Kalau hmm. lininya namanya Lab Kemudian kalau untuk Hot Toys sendiri, hmm. Hot Toys uh, Iron Man ini budget ya kalau kita mau mulai di Hot Toys budget ada yang dari di bawah 2 juta. Tapi tetap di atas satu juta setengah biasanya, kalau untuk hot toys. Tetap di atas satu setengah. Iya, di atas satu juta setengah. Kemudian ada yang saya pernah PO itu hot toys yang diecast, yang dia besi, partnya hmm. itu sampai enam jutaan. Wow. Itu harga PO-nya. <laughs> PO ya? Iya. <laughs> itu untuk yang hot toys. Kemudian kalau yang kayak status itu macam-macam. Kalau kita bicara yang status kala satu banding satu, yang mungkin kami belum ada ya di Tanjung Selor. Mudah-mudahan nanti ada yang punya di Tanjung Selor. Itu budgetnya bisa sampai ratusan juta. Ratusan? Yes. Budgetnya bisa sampai ratusan juta. Nah, kalau yang di sini 1. kita bicara di sini dulu nih. Ya, di sini yang paling bernilai yang mana nih? Yang paling langka dan paling bernilai? Om oh Bagun punya mungkin yang paling bernilai versi Om oh Bagun? Yang sekitar mungkin. sini? Koko sih yang punya, kayaknya, kayak, kayak, kayak kalau yang paling anu ya. Kalau ini siap, ya oh. mungkin. Kalau saya uh, ada, saya ada komunitas di online itu, teman-teman sering uh, bilang, uh, "sering ngomong tuh, wah koleksinya koleksi sultan nih." Gitu kan? Kalau saya hmm. sering bilang, sebenarnya saya bukan sultan, cuman saya beruntung aja. Mulainya di awal sekarang valuenya mungkin lumayan tinggi ya kalau hmm. kata Om Baigon tadi barang ini bisa jadi cuan juga sekarang valuenya mungkin lumayan tinggi tapi dulu sebenarnya waktu kita mulai budgetnya nggak seberapa juga contoh uh, saya punya yang ini, ini di belakang ini ini ada figurnya Sentinel gede ini namanya buff atau build action figure ini dari lininya Marvel ini musuhnya X Men nah untuk dapatkan ini itu saya nggak bisa beli langsung satu figur utuh hmm. ini jadi kita harus beli A uh, enam action figurnya Marvel yang nanti di dalamnya tuh kita dapat potongan piece setiap bagian dapat kaki sebelahnya <laughs> nanti dapat kaki kanan lagi tangan satu tangan satunya lagi mm. sampai jadi ini. Nah untuk beli semua ini kalau dulu sih mungkin kita habis budget nggak sampai dua juta ya dulu ya mm. waktu zaman kuliah Tapi terakhir saya cek figur ini aja tanpa mm. figur yang lainnya itu ini dihargai di online mungkin udah tiga jutaan ke atas. Mm nah yang bernilai itu sebenarnya bukan rupiahnya sih menurut saya historisnya yeah. <laughs> historisnya tapi kalau buat ya, ya. kalau buat saya pribadi ini sih secara nilai kalau karena dia akan naik terus Mak makanya saya bilang tadi kan bukan paling mahal yeah. paling bernilai Betul. <laughs> ya makanya saya bawa hari ini eh. saya bawa hari Nih. ini kenapa karena salah satu yang menurut saya ini valuenya lumayan karena hmm. untuk jadi satu ini saya harus ngumpulin enam figur dulu hmm jadi satu ini ini musuh X Men paling ngeselin nih <laughs> ya, Benar. <laughs> Sentinel, Sentinel ya. banyak lagi buff ini buff ini ada yang dihargai sampai 4 juta 6 juta hmm. tergantung serinya lah seperti itu, tuh, itu ya. udah kalau versi saya kalau mungkin Pak ketua dari yang mobil-mobil apa mobil-mobilan nih Tadi sudah juga ya, ya. yang ya. paling mahal dari. tuh atau yang sampai kalau yang sekarang yang lagi cuan saya punya itu ada di depan Volkswagen yang edisi 55 tahun yang emas hmm. itu sudah dihargain. Padahal harga belinya kemarin saya beli juga itu dapat sama Ko Achen ini harganya 150 karena sudah tidak ada di gantungan yang langka. Ribu. Dan sekarang ada yang tawar teman saya 750.000 ratus hmm. Tapi saya nggak lepas karena saya orangnya kolektor nggak menjual. <laughs> itu ya. ya. Jadi lumayan ya sebenarnya. Hanya kalau ke Banting lumayan juga. Yang kemarin ingat ya kasus Betul. yang kemarin? Ya. Yang di mana itu di Jogja itu, Di Semarang. Di Semarang. Ya, itu yeah. di hmm. toko, itu kafe tapi dia ada itu display. Jadi bapaknya nangis itu. Nah. Kalau ngucung-ngucung ng 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 ganti? Ya. Itulah harganya itu. itu? Kalau nggak salah dari harga batu di tuh. sosial media itu kan sekitar 40 jutaan itu. 40 juta. Itu-nya ya. Menangis. <laughs> Gagaran tak hati-hati kan, itu figur itu figur statunya bahannya resin, makanya e. sensitif sebenarnya perawatannya juga, tapi memang kualitasnya luar biasa. Ngeri. <laughs> Harganya ngeri-ngeri sedap. <laughs> nah, nih kalau kita ini kan tinggal di kota kecil nih, sebenarnya yang paling sus yang paling bikin susah nih di sini apa sih sebenarnya? Kalau kita mau jadi kolektor beginian, nih. mungkin dari satu-satu dulu ini. Pengalaman pribadi itu, gitu. Mungkin kalau Kalau saya sekarang nih Walaupun kita di Kaltara ya Walaupun kota kecil Dengan akses media sosial sih aman-aman uh, aja Sebenarnya asal mau aja sih hmm. Cuman ya memang mungkin uh, Daripada kita beli Misalnya beli online uh, Dengan kita beli Misalkan nih uh, Jadi perbandingan tempatnya Koko nih Kita beli nih Kurang-kurang lebih, tapi kalau kita beli di luar kan nunggu lagi datang nih. Kalau ada ready kenapa anda ambil yang ready aja gitu kan. Namanya kita kolektor kadang udah sabaran juga nih. Maunya punya nih, eh cepet nih. Karena kayak -kaya gitu aja sih. Uh, sama juga uh, kalau kita buat teman-teman sih. Uh, khususnya kalau saya nih, uh, mainnya di bagian uh, seninya di diorama atau di custom jadi diecast diecast yang teman-teman yang tidak punya tadi ini dari yang reguler bisa kita custom jadi dari bisa dicet bisa dikasihkan uh, livery atau tamponya itu nah modelnya kayak mau kayak mana nih ya, bisa di jadinya uh, diganti gitu ya. ban yang plastik jadi ban karet mau dibikin berlumpur-lumpur mau ditambahkan apa bisa aja sih sebenarnya gitu ya tadi sedikit kita lupa bahas kalau yang tipikal begitu tuh kisaran berapa tuh? Yang custom custom gitu? Nah, kalau yang custom sih e, relatif sih. Hmm. E, kalau saya contohnya coba yang initial D. initial D, nah ini ini trueno nih, ini Base, termasuk barang teks. Nah. Ini dia reguler. Tadinya hmm. reguler ini dapat kalau dapat digantungan sih 35 ribuan sih. Cuman kalau sudah di custom harganya bisa sampai 350-400 ribu. Oh iya. Apalagi kalau sudah di Mika ini bisa tembus 500 ribu. Seperti ada yang saya custom, uh, Om Mila punya kah yang nah, seperti tadi yang Anu? Ah, bukan ada ya, ya, seperti ini. Nah ini yang ini bahannya, nah, ini mungkin nanti jadi souvenir juga buat uh, Om Segap nih. Ini reguler nih Om. Ini saya bikin uh, di custom seperti ini jadinya. Tak kalah tak kalah pabrikan jadinya, ya, tapi limited edition. Limited edition. Nah, uh, yang punya yang punya satu di dunia itu aja satu. Walaupun anunya ini kan beda tangan beda 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 karya beda seniman nah, Ini tinggal nunggu aja sih kedepannya gimana kita punya yang penting eksistensi aja teman-teman di Tanjung Selor Bisa tambah-tambah semangat aja ya, kalau yang, dari, uh, ya, Maaf kalau dari ketua sendiri kalau kira-kira hambatan yang Buat menjalankan hobi di Tanjung Selor nih Apa aja? Uh, hambatannya yaitu pertama adalah uh, apa uh, pengadaan barangnya ini karena hmm. di sini hanya ada beberapa toko mainan yang ada di di Tanjung Selor ya termasuk Play Hobby uh, Indomart uh, Alfamidi termasuk Mall Baby hmm. uh, Mall Baby juga ada jual ada ya? uh, toys juga di situ yang terkendalanya kita ini ketika kita Uh, barang yang lagi-lagi-lagi cuan, lagi booming, lagi booming hot item, yang bikin kendalanya kami itu orang dalamnya mas. <laughs> iya, orang dalamnya. Diborong orang dalam. Ya? Iya, diborong sama orang <laughs> dalam. Uh, jadi uh, ada juga pemain mafia-mafia itu yang membuat kita uh, terkendala dengan itu Bisa seperti. Supaya tidak dapat gitu ya. Iya, hot film umpamanya yang lagi booming, yang lagi langka seperti Kombi ini, WW oh. Kombi, Kol Kombi. Ini ada mafianya mas Ini ada mafianya Orang Ada dalemnya. mafianya juga ya? Kalau ya ada mafianya. Ada, ada, ya. ada mafianya Jadi itu terkendalanya kita Seperti yang lagi-lagi Karena Faira, kita jauh ya Kita jauh iya. dari pusatnya <laughs> jauh ya, ya. Nah, Seperti yang lagi-lagi uh, Yang face to ini kan hmm. Yang woman and the face nya Yang lagi Yang banyak cari seperti Porsche nya Mazda RX nya Suki nya Honda S2000 itu dekade of peace nih yang ya kita kita sekarang mau ke biasa Alfa, eh, di Indomart itu sudah tidak ada mas sudah kosong ternyata udah udah bermain itu sudah ada juga terjadi juga sih di di luar Kaltara juga eh, sampai karyawan Indomart itu dipecat gara-gara tidak menjual barang yang sudah ada di gantungan ya. tapi tidak bisa dibeli karena adanya ordal, itu orang dalam. Ordal. Ya. Itu, itu, itu kendalanya kami. Kendala kita. Karena ya, kita siap. agak jauh dari pusatnya ya. Iya. power of orang dalamnya kurang ada. Iya. Nah kalau dari Mister Chang sendiri. Ya kalau kendala, kalau dari segi penambahan hobi itu paling kendala utama kita di daerah ini pasti ongkir. Hmm. Itu pasti karena hampir semua teman-teman yang datang ke toko belanja itu, kadang saya juga kalau ada teman-teman ke toko datang, enggak um, mesti belanja, kadang kita sharing. Kadang mereka ngobrol-ngobrol juga seputar hobi. Kadang saya tanyain sukanya apa, hobinya apa gitu kan. Rata-rata memang kendala. Karena apa? Contoh uh, kalau kita beli Hot Wheels harga 35.000 nih. Tapi ongkos kirim kita ke sini sudah hampir 100.000 oh, gitu kan? Ha udah hampir seratus ribu, tuh beli satu karena dia nyari yang reguler, tapi di sini nggak ketemu langka. ketemu di online mungkin harganya cuma tiga puluh ribu nih. Tapi ongkos kirimnya sudah mau seratus ribu, akhirnya dia jadi bisa beli tiga sampai empat mobil gitu kan, hanya demi ongkos kirim doang. gitu sering kita begitu. Nah, itu kita alamin, bukan cuma saya rasa, bukan cuma di hobi ya, hampir semua hmm. orang beli barang apapun, makanya masih jadi kendala di ongkir. Tapi uh, kadang untuk hobi, orang juga mungkin ongkir ya tutup mata lah gitu kan. Kalau buat komunitas sendiri, saya pribadi merasa yang masih jadi kendala utama hari ini adalah mungkin kadang kita mau kumpul ini banyak yang sulit, sibuk, sibuk. Ya, seperti itu, itu hampir menjadi kendala semua komunitas. Nah, dengan adanya kita kumpul hari ini, harapannya sih kita bisa nyalain lagi nih obor-obor semangat hmm. komunitasnya, supaya teman-teman yang di luar sana mungkin yang nanti akan nonton podcast kita ngobrol hari ini juga jadi tahu nih. Kaltara ada gitu kan ini sebagai ketua ya, sebagai ketua organisasi, sebagai ketua komunitas bagaimana selama setahun ini menjaga kolektivitas antar anggota ini supaya ini kan kita tahu yang namanya komunitas, hobi ini kan kita turun naik nih kadang kita up, kadang down gitu kan. jadi bagaimana cara menjaga itu supaya tetap on track supaya tetap komunitasnya tetap terjaga sejauh ini ya kita selalu bersama-sama anggota selalu bersinergi ya karena kita komunitas ini uh, berintegritas tinggi juga artinya kenapa saya sebagai ketua bagaimana ketua ini saya uh, harus memahami harus memahami teman-teman uh, teman-teman uh, ini juga punya kesibukan masing-masing ketika kita undang dalam uh, apa undang gathering terkadang yang hadir lima orang kadang full tapi kita tidak membuat uh, apa kecewa tapi tetap kita semangat uh, dalam arti uh, artinya kita uh, se saya sebagai ketua ini harus menjaga menjaga marwah hotspot ini menjaga uh, apa karena kita di sini uh, berbeda-beda karakter berbeda satu ya kita saling saling menghargai saling menghargai apa teman-teman uh, apa Uh, fokusnya uh, di action figure, kumpamanya Kamen Rider, di Gopla, di Gundam dan uh, ya. lain-lainnya. Di yang kita saling menghargai uh, ketika kita uh, ngepost collection uh, uh, kita di grup, kita harus apa, memberi reward, memberi uh, apa, upload uh, kepada teman-teman yang telah uh, selama ini berkarya, seperti kita, bygone, nih. Uh, fokusnya di, di cash ya, kita dukung. Kita dukung hobi uh, uh, hobinya uh, hobinya ini membuat uh, membuat diorama membuat diorama ya kita sebagai anggota juga ya harus uh, apa secara tidak langsung kita memesan uh, apa diorama Adi. sama beliau sama satu yang lainnya, umpamanya uh, kok Achen punya toko toys. Play hobi kita sebagai anggota dan ketua dan lain semuanya kita berbelanja di situ mencari barang yang cuan barang yang langka sama yang lainnya yang lainnya saling apa bertukaran uh, barteran antara koleksinya yang dia tidak ada sedangkan saya ada dia om tukar yuk uh, apa namanya uh, Eclipse mobil Eclipse dengan uh, mobilnya om Wars gitu nah kan artinya kita saling saling mensupport satu sama yang lain, ya iya, saling partner, saling support saling, -super, saling uh, apa menjaga perasaan teman-teman itu aja mas. Nah ini, uh, ini kan semuanya barang ini kan berbentuk fisik nih. Uh, bagaimana dari sisi komunitas sendiri ya, dari sisi komunitas dari mungkin dari tiga pihak ini ya, dengan kan sekarang ini kebanyakan mainannya digital ya. Karena ini kalau dari sisi person, personal sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut kan sekarang ini banyak apalagi di zaman sekarang anak-anak nih ya banyak mainnya sudah bukan mainan fisik seperti ini lagi mungkin ada ya cuma kan kita ya mau tidak mau so mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini mainan kebanyakan digital games nah kalau dari sisi personal sendiri gimana menghadapi seperti itu mungkin dari Mas Paikon dulu mungkin kalau saya sih karena di eranya kita ya mungkin eranya kita ini ngikuti ya dari perkembangan zaman dari zamannya yang kita bermain mungkin kecilnya kita kelereng mainnya main anu nih main layang-layang Akhirnya sampai kita kesini tuh ngikuti ke digital sebenarnya kalau saya sih melihatnya sebenarnya Alangkah bagusnya sebenarnya ada edukasi sih sebenarnya. Makanya kita ada komunitas seperti ini mengedukasi teman-teman, apalagi anak-anak muda, generasi muda itu, ini loh uh, bisa lebih apa namanya meningkatkan kreativitas kita juga sebenarnya. Dari segi anu loh maksudnya motorik kita ini sebenarnya lebih jalan sebenarnya. Kalau misalnya kalau seperti saya mau bikin uh, satu kreasi dari segi seni aja sih. Uh, Memang harus butuh pelatihan-pelatihan uh, seperti itu, harus sering-sering latihan. Saya pun sekarang masih dalam arti walaupun sudah menghasilkan karya, mungkin masih belajar terus sebenarnya gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan era anak-anak sekarang sih, uh, apa sih dibilang kalau saya sih uh, lebih ke terjun ke dunia kita sendiri di real life kita daripada digital. Nah, kalau di digital tuh kita mentransfer diri kita ke dunia digital tuh, misalnya seperti game-game apa seperti itu sebenarnya. Itu aja sih kalau saya. Kalau dari si ketua, bagaimana? Uh, kalau saat ini, kalau digital sih saya uh, banyak mudaratnya ya. Banyak uh, digital, karena membuat uh, kita uh, akan lupa waktu. Ya, digital akan lupa waktu dan uh, digital juga itu dapat merusak merusak uh, apa uh, kita punya uh, saat ini kan banyak orang yang uh, main permainan game secara digital itu kan banyak yang terjadi kerja apa ya lebih mending saya main yang fisik langsung daripada yang game karena uh, radiasi dari HP itu tersebut sangat sangat berbahaya nah, jadi kita uh, saya kembali juga ini karena kenapa saya, saya saat ini ya saya jujur semua game-game yang ada di HP saya itu saya sudah hapus saya pensi dan sekarang saya fokusnya main yang di fisik karena lebih main yang di fisik ini lebih asik lagi lebih asik bisa kita kalau yang apa kalau yang digital itu kan belum lagi kita beli apa semacam chipnya belum kita beli lagi ini ya banyak anunya lah banyak Uh, yang tidak iya ti yang tidak bagus sih hilang yang tak terbentuk kita mengeluarkan banyak hmm. apa segala macam itu kan tapi kalau kita yang beli yang kayak gini kan ada ada penampakannya ada, bentuk, ada iya. bentuknya ada, harganya ada historinya juga ketika kita, kita uh, dengan yang digital itu kalau saya digital ya saya sudah pensi dengan uh, kayak uh, padahal saya maniak juga kemarin itu cuma karena tahu apa uh, yang hal-hal yang ininya ya terpaksa saya, saya hentikan penting main yang fisik aja terima kasih kalau dari Mr Cheng sendiri ya. gimana? kalau kalau saya sih kalau kita bicara komparasi perbandingan antara era sekarang ini bagaimana cara kita masuk ke generasi sekarang yang serba digital dengan kita yang mungkin orang bisa bilang fisik ini mungkin lebih ke semi old school lah kalau kita boleh bilang gitu ya komparasinya sebenarnya sederhana hari ini kita pun bisa tunjukkan karya-karya ini melalui digital sebenarnya kalau yang hobi foto makanya kita selipkan sisi sisi fotografi ya di dalam komunitas kita karena ternyata teman-teman kita yang hobi foto ini itu karyanya juga bagus-bagus hasil fotografi mereka dengan objek eh, hari ini kita sebenarnya kurang satu lini ada tadi teman kita sempat disebutkan ada namanya Om Hendy, beliau itu hobi fotografi. Nah, fotografinya tuh itu lininya kecil banget. Itu di bawah Hot Wheels lagi. Skala 1 banding 82. Biasa kalau mereka sebut tuh lini 87 ya. Ah, skala 87 ya. Iya. Itu lininya tuyul-tuyulan katanya, saking kecilnya. Itu karya seninya itu bagus banget secara fotografi itu kan salah satu produksi karya seni digital juga kalau kita bilang hari ini hmm. itu kalau kita bicara komparasi tapi kalau <coughs> preferensi tiap orang masing-masing beda Hari ini, kalau kita ngomongin soal game online juga, sebenarnya ya, mereka punya lini sendiri lah. Ya, ada e-sport, namanya hari ini juga sudah lumayan berkembang e-sport, gitu kan? Tapi mungkin hari ini, preferensinya kami lebih ke fisik, lebih ke kita hobi koleksi ini karena suka foto-fotonya, karena suka. Ya, mungkin tadi pertimbangannya Pak Ketua tadi, duitnya nggak hilang kalau di sini, ada bentuknya, gitu kan? Ada fisiknya, ya, salah satu hari ini kalau kita. Mungkin kalau kita mau masuk ya ke generasi sekarang gimana caranya buat mereka interest dengan dunia ini ya satunya tadi itu mungkin kita bisa e, tonjolkan sisi cuannya mungkin. Bisa jadi ya, bisa jadi hari ini kalau kita bilang banyak juga orang hari ini mendadak koleksi Hot Wheels atau Diecast itu karena tahu ada cuannya. Makanya tadi ada istilah orang dalam ya. Kenapa orang dalam ada? Karena ada cuan di situ gitu kan. Ya hari ini mungkin itu salah satu daya tarik sebenarnya buat generasi sekarang kalau kita mau comparing tapi ya kalau balik lagi ke bagaimana kita mau buat anak-anak sekarang ini ngerti ini ya mungkin biasanya sih ini dari orang tua turun ke anak biasanya kayak gitu akhirnya anaknya melanjutkan itu untuk generasi kedepannya mungkin seperti itu tapi kalau kalau bicara preferensi ya itu tugas kami hari ini bangun komunitas ini supaya orang di luar sana itu jadi berminat melihat lini koleksi ini. Kalau istilah kita tuh biasanya ya mungkin di semua hobi-hobi bilangnya ada istilah racun ya, ya dengan melihat koleksi-koleksi kita supaya mudah-mudahan teman-teman di luar sana ada racun yang teracun ya. nanti <laughs> seperti itu. Kena racun. Mungkin itu kalau dari saya sih, nah nih, ini kan ada dari tiga, tiga jenis ya, tiga jenis toys perwakilan. ya, perwakilan dari tiga jenis toys. Saya awalnya memilih fokus ke satu jenis toys ya, itu gimana sih awalnya? Mungkin dari Mas Baygon dulu. Mungkin e, kalau dari saya awalnya itu sih berawal dari senang di otomotif ya kalau saya. Jadi larinya karena saya senangnya e, fokusan awal tuh American Muscle sih kalau saya. Apalagi di komunitas luar saya nih ada komunitas motor juga. Jadi yang berbau-bau klasik. Oke okay lah, kenapa enggak gitu. Jadi larinya cari-cari American Muscle e, ini. Nah kesini kesininya namanya senang itu berubah-berubah juga sih kadang-kadang enak dilihat nyaman di hati ya tempes di dompet jadinya gitu aja jadi uh, kalau yang di American Muscle ada yang dia kan ada yang American Muscle JDM gitu kan mobil-mobil Jepangan gitu kan banyak-banyak hmm, sih anunya mobil Eropa Porsche kayak -kaya gitu jadi kalau saya sekarang sih fokusannya sih dibilang fokus, dibilang fokus enggak juga sih karena saya larinya ke sebagai penyedia uh, jasa untuk teman-teman yang ingin memiliki uh, diorama atau mungkin mobil-mobilan di custom gitu. Jadi akhirnya saya tidak sempat juga jadinya punya fokusan. Jadi kalau dilihat nih saya PW saya punya nih, Porsche saya punya nih, American Muscle ada gitu jadinya gitu. Cuman tidak fokus kayak teman-teman aja sih kalau saya. Takutnya kalau fokus itu ngeri juga nanti kalau fokus dikejar-kejar sampai ke ujung dunia ya fokusannya nanti jadinya. Hmm. Yang penting punya aja sih, enak dipajang, dilihat itu di ruangan kerja tuh, eh nyaman jadinya. Jadi kayak gua kita sendiri nih om, punya gua sendiri jadinya. Itu aja sih kalau saya. Kalau dari ketua sendiri gimana? Ya, Memiliki, kalo... Kenapa memilih Hot Wheels apa dasarnya dan ya. sejenisnya? Uh, kalau saya memilih Hot Wheels itu karena ada historinya juga. Karena waktu saya ulang tahun, ya ulang tahun ke-6, uh, saya di, dibawakan Uh, paman saya Hot Wheel tiga biji, Hot Wheel tiga biji yaitu dalamnya ada uh, apa? Volkswagen kodok uh, sama uh, waktu itu Ferrari sama mobil CV kalau nggak salah CV yang uh, akhirnya saya melihat keunikan dari uh, si kodok ini, uh, Volkswagen ini VW VW kodok akhirnya saya jatuh hati ke VW, jadi fokusan saya VW e, sampai saat ini saya juga masih VW, walaupun ada juga e, fokusan yang lain, e, bukan hanya e, VW aja yang saya koleksi, ada Porsche juga, ada CV, ada CV Airbel, e, Airbel geser juga saya koleksi itu hanya belum beberapa, tapi yang paling banyak saya punya koleksian adalah Uh, vw uh, bentuk vw nya bentuk-bentuk ada vw dari apa golf mk1 ada yang baja book ada yang versi beetle beetle nya juga banyak jadi uh, saat ini kalau saya mau cerita kalau koleksian vw saya khususnya untuk vw itu dua ribuan kalau yang fokusan lain itu uh, yang seperti nissan silvia Uh, seperti JDM juga ada American Maskal itu campuran seribu uh, kalau juga selain fokusan saya juga saya fokusannya juga di One Piece tapi uh, karakter Lutfi aja yang saya kumpulin nah yang kumpulin dari babynya juga ada <laughs> babynya Lutfi juga ada ini waktu masih baby jadi saya koleksi juga terima kasih ya, dari... oke okay. Ya kalau saya sebenarnya secara lini juga masih acak ya Karena balik lagi ke nyaman di mata enak, enak di hati, hati gitu om. ya kalau Istilahnya om um nyaman di mata enak di hati Cuman kalau saya memang pertama kali cinta itu Itu ya sama Black, baja Hitam hmm, Karena e, baja Hitam ini kalau saya nggak salah ya Itu kemunculannya di Indonesia pertama kali itu sekitar tahun 98 Itu ada di ada di RCTI tayang, sepertinya. Kalau nggak salah, ya, waktu itu, kalau saya kilas balik lagi. Nah, jadi dulu itu kita nonton di TV hanya eh, sepintas-pintas saja, sepotong-sepotong muncul. Kemudian saya sempat beli kaset tipnya hmm. hanya untuk dapatkan posternya. Sebenarnya bukan mau beli kaset tipnya, tapi demi dapatkan posternya. Nah, dari situ saya mulai menyukai bentuknya, suka, dan... Eh, bercita-cita berangan-angan waktu itu seandainya ada mainannya gitu karena masih kecil ya tapi nggak ketemu akhirnya baru ketemu waktu saya kayaknya sih kuliah tahun 2005 saya kuliah mulai ketemu karena keluar dari Tanjung Selor ketemu nah dari situ mulai koleksi figur Kamen Rider mulai ketemu yang lain lihat Hot Wheels juga suka lihat saya sempat ada masa vakum juga karena saya merasa apa yang harus saya koleksi ini karena terlalu banyak duitnya keluar terus bingung gitu kan sampai akhirnya saya Uh, sempat pensiun, berapa lini fokus di satu dua lini? Tapi kalau saya pribadi sih, kalau untuk uh, yang pertama kali saya suka itu ya Kamen Rider, Kamen Rider Black, Black RX. Serinya itu paling terkenal di Indonesia ya, baja hitam orang sebutnya gitu kan. Apapun warnanya, orang tetap sebut baja hitam. Nah, terus kalau di American Heroes ini, saya juga koleksi Iron Man dari seri Marvel. Kemudian, kalau Gunpla saya juga koleksi, Diecast saya juga koleksi, tapi enggak mungkin. Uh, koleksi pribadi saya nggak sefokus Pak Ketua ya. Kalau Pak Ketua fokus di VW tadi hampir dua ribuan nih. Saya kalau di uh, diecast nggak sefokus itu. Saya mungkin adalah sedikit lini-lini yang saya koleksi cukup banyak seperti Ferrari, uh, beberapa mobil seperti Lamborghini. Tapi cuman uh, lebih banyaknya saya saat ini kalau bicara saat ini saya nambah koleksi lagi banyak-banyaknya di uh, figur action figurnya Batman, Batman, Iron Man sama Kamen Rider Kalau saat ini seperti itu. Kalau tadi ditanya awalnya masuk ya ya ini dari baja hitam ini <laughs> oke itu aja sih kalau sebenarnya saya masih. ini malas ngomong ini ya. karena ketahuan betul tuanya jadinya <laughs> tahu nggak masalah kamen rider ini ya. kalau di sini orang sini itu kenal kamen rider black ini bukan dari zaman rcti malah jadi dulu tuh malasnya ngomongnya <laughs> dulu kita kan <laughs> masih banyak tv malaysia kesini betul, sini. sama berarti juga tv malaysia itu ada itu tiap sore itu dulu tuh. Awalnya pertama kali itu malah TV Malaysia dulu mutar di sini kita nyiriling aja kan? Ya. Dulu. TV 3 kayaknya. Ini tiga, Malaysia. TV 3 Malaysia. TV 3 Malaysia dulu yang mutar TV 3, mau enggak salah yang mutarin itu dulu Kamen rider sore-sore. Itu sekitar tahun 92 atau 93 tiga yang Berarti kita harus geser parabola ya? Enggak, bukan parabola malah Oh. <laughs> bukan parabola masih pakai antena biasa makanya oh, saya gitu. Ya. Saya malas ngomong ini sebenarnya. Ketahuan betul tuh. <laughs> yeah. Jadi itu sekitar tahun 80-an mana? Tahun 88 oh, atau tahun okay, 89? Okay, okay. Orang sini malah lebih kenal. Cuman lucunya mungkin karena yang itu namanya juga sama, Satraye baju hitam. baju hitam. Malaysia itu ya. Malaysia. Baru mulai diputar oleh RCTI memang betul sekitar tahun 98 kayaknya masih zaman parabola itu. Zaman dulu kayaknya. Ya sekitar itulah. Ya ya. Nah ini tadi sedikit bicara masalah biaya nih. Ya kan? Ini kan kita bicara sebagai seorang penghobi ya. ya. Bukan sebagai pengkolektor. Ini kan kalau diturutin nih nggak keturutan nih. <laughs> ini bagaimana nyetop ini supaya kita tahu sadar diri ini. Supaya jangan jangan kebablasan. Kalau dari Yano gimana? Apa, apa sejauh ini apa kebablasan apa enggak nih? Mungkin, kalau yang karena mungkin saya bukan apa ya, karena mungkin baru tujuh bulanan, eh. Tapi sudah mulai sih saya ngerem ngerem. Yang awal awal sih kebablasan betul, namanya kebablasan, namanya enggak tahu reguler hantam semua. Jadi sekarang ini mulai nih mana yang mana yang kira kira yang uh, jadi giveaway atau mungkin bisa dijual lagi yang reguler dengan harga bazar itu bisa kita lepas pelan pelan sih. Jadi istilahnya ya makanya tadi uh, saya sampai bilang uh, menyediakan jasa custom uh, untuk diorama itu mungkin untuk di manitery diputar lagi sebenarnya ini ini bisa nih e, kita kerja dari hobi ini menghasilkan untuk hobi lagi. Sebagian ini bisa ada cuan yang bisa disisikan, Sebenarnya seperti itu sih sebenarnya. Kalau dari pribadi saya. Tapi kalau memang e, tadi kalau dipaksakan terus sih mungkin ya tadi enak di mata nyaman di hati terus kebablasan di dompet jadinya itu aja sih. Jadi cuman itu aja sih Om kalau kalau dari saya e, kita eh diakali aja jadinya mungkin per kalau teman-teman yang gaji, kalau saya sih gak ada gajian sih. Mungkin kalau teman-teman yang cuman uh, istilahnya dia dapat gajian per bulan tuh mungkin dari anu aja sih, nyisi nyisikan aja. Kalau saya sih ada ada termenan hari ini sisakan uh, untuk uh, Menteri Keuangan sudah sisa, sisanya dari Menteri Keuangan ya sudah dana kenakalan ya sudah buat Hot Wheel larinya ke situ aja sih. Kalau saya dari itu aja. Oh, no. ini sebagai penghobi kita bicara sebagai penghobi nih. Ya. Bagaimana cara ini supaya enggak kebablasan? Kalau saran uh, nih, siapa tahu ada yang kebablasan. Rasanya kalau bilang tidak pernah kebablasan ya kebablasan juga. Sempat saya pernah dulu tidak ketelongan juga belanja Hot Wheels berbagai merek e, di cash juga. Apollo, Johnny Lighting, Kinsmart itu sampai saya menghabiskan dalam sehari itu belanja itu mau 4 juta. Ya, itu kebablasannya yang parah banget ya. Uh, tapi sekarang, pada saat nikah, jadi istri sudah ngasih jatah sebulan itu. Dap, hanya bisa beli lima di cash, bisa beli dap, uh, mobil. Uh, jadi, uh, terkadang juga biasa kita ada yang kita inginkan, tidak ada. Uh, enak nih di tempatnya, aku bisa keep dulu lah. Nanti, kalau gajian, <laughs> baru uh, kita ngambil. Uh, kalau besok kebablasan, ya pernah sih juga kebablasan sebagai hobi kalau kita mau hitung-hitungan kita juga belum di cashnya belum kita beli raknya lagi belum kita beli apa uh, mikanya dan segala sesuatunya buat dioramanya itu ya namanya kita hobi ya pasti ada namanya kebablasan terima kasih oleh kocang nih pernah tidak kebablasan kok kalau bablas sering ya <laughs> tapi memang itu sering terjadi ...waktu belum nikah emang. Karena hmm. karena gini... Uh, ...dan ini siklus pasti terjadi hampir di semua hobi. Biasanya yang... ...justru yang lebih ngeri itu teman-teman yang baru main biasanya. Kenapa? Hmm. Karena lagi panas. Yeah. Lagi panas... ...kemudian lagi suka-sukanya... ...setiap pegang dana ada anggaran... ...pasti ajar nggak peduli ongkos kirim. Jadi itu... ...yang lebih ngeri itu sebenarnya orang yang baru main. Kenapa? Kalau mungkin... Uh, ...kalau saya ya dari 2005 pasti pernah di awal-awal tapi kayaknya belakang-belakang tuh sudah mulai tahu kapan harus stop kapan harus belanja seperti itu tapi setelah memang kalau bicara bapak-bapak kebetulan saya juga sudah punya <laughs> anak kalau bicara bapak-bapak remnya pasti keluarga itu udah pasti comparingnya mainan atau beras atau token listrik <laughs> nah itu kan pasti pasti betul, mainan betul. kalah kalau kalau bapak-bapak tapi kalau yang masih muda bujang apalagi penghasilan lagi lancar-lancarnya itu biasanya gasnya kencang itu Gaspol remblong biasanya kalau orang bilang ya kalau dulu waktu saya pertama kali masih buka usaha warnet hmm. Itu kan masih bujang Jadi penghasilan juga rutin hampir tiap hari Pegang uang jadi belanja juga itu <coughs> Kayaknya belanja itu juga gila-gilaan waktu itu Ongkir juga murah ya dulu ya uh, Sebenarnya dulu ongkir cenderung mahal juga Karena alternatif pilihan belum banyak Belum hmm. ada JNE, belum ada dan lain sebagainya Belum oh, ada Tokopedia ini, sebelum, ini sebelumnya lagi ya Iya jadi kita belanja pun masih by trust kita lewat telepon mau beli barang ini kita kirim uang dulu barang dikirim dikirim atau enggak kita juga enggak tahu gitu ya tapi zaman dulu kita percaya aja semua karena kita belinya melalui toko-toko yang trusted gitu kan jadi kalau saya pribadi hari ini uh, punya banyak koleksi itu semua sebenarnya dari jajahan perang dulu sebenarnya dari zaman bujang dulu disimpan sampai sekarang nah yang mungkin kalau saya boleh pesan ke teman-teman ini khususnya yang apalagi mulai dari usia muda sebenarnya banggalah Anda kenapa karena mulai dari usia muda itu harusnya kalau teman-teman simpan dan rawat dengan baik nantinya bisa jadi simpanan Anda juga di masa mendatang dan itu bisa jadi harta karun gitu kalau kalau kami sepakat sama-sama teman pengkoleksi ini kita bilang ini semuanya emas plastik sebenarnya karena apa toh pada akhirnya ini bisa jadi bisa dilikuid lagi gitu kan kalau teman-teman butuh pun ini akan bisa dijual kembali karena komunitasnya udah besar sekali di seluruh dunia seperti itu sih mungkin kira-kira. Kalau bilang bablas, kalau tadi seperti balik lagi ke pertanyaan, pernah bablas di awal-awal koleksi. Dan saya yakin tuh pasti dialami semua orang yang baru mulai. Kalau sekarang remnya ya token listrik, beras, kebutuhan sekolah anak, itu remnya kalau buat saya. Oke itu aja mungkin dari saya, thank you. Pernah nggak nenggur anggota karena kebablasan? Nenggur teman? Sesama komunitas ini? Kayaknya parah nih kayaknya tolong stop stop sedikit lah <laughs> uh, nih. kalau untuk di sini sih komunitas karena berjalan satu tahun, Cuma uh, cuman yang sering negur itu orang tua ketika masih muda sudah sudahlah itu kamu beli mainan, kamu oseng oseng kayak itu mainan. Iya mak, nanti kita oseng oseng, nanti badan kita terbuat dari besi sama terbuat dari plastik jadi kuat kan, hmm. candanya gitu. Tapi memang sering kena tegur sama bapak sama ibu dulu kalau saat ini karena punya ada anak satu dan ada istri satu ya paling paling mau, mau nambah lagi ya eh, di, istri satu. paling ditegur Baik. sama istri pelan pelan kak jangan terlalu nafsu untuk membeli ini karena kan sudah sudah banyak itemnya dia bilangnya udah banyak tidak cukup kayak itu tiga ribu Hot Wheel itu uh, ya But. ya sudah ditegur begitu ya diam aja diam menjadi paten jadi nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah ibu negara yang udah udah marah ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita lebih mementingkan juga karena kita uh, direm sedikit karena uh, untuk biaya popok dan susu anak kita berikan siap okay. uh, kalau kedepannya nih kedepannya apa apa nih terhadap entah terhadap komunitas atau terhadap dunia mainan sendiri dari sisi pendapat masing-masing lah mungkin uh, kalau saya sih kedepannya ya uh, buat teman-teman mungkin yang nonton nanti ini bisa uh, punya minat yang sama atau pingin terjun uh, di penghobi untuk ini mungkin punya uh, apa namanya punya keinginan yang yang terpendam tapi belum bisa diluapkan luapkanlah uh, setelah nonton di Podcastnya Om Segap Kedepannya kalau saya sih Ada generasi-generasi Generasi-generasi muda yang bisa Seperti saya melanjutkan untuk bikin diorama Atau mungkin membuka training-training untuk custom Untuk buka-buka training untuk diorama Atau yang lainnya sih kalau saya edukasi aja sih kalau saya kedepannya Jadi teman-teman yang pengen diorama Udah perlu pesan di luar lah Daripada pesan di luar, pesan di Kaltara ada kok yang bikin di Kaltara. Itu aja kalau saya. Itu aja sih nih. Kalau dari sisi ketua sendiri? Uh, kalau harapan saya sih, kalau khususnya hotspot ini bisa terkenal di seluruh dunia, ya uh, khususnya di mainan toys juga. Uh, dan harapan saya sebagai ketua, uh, mari kita jaga kekompakan kita di komunitas betul, ini. Betul. Mari kita bersilaturahmi, jangan ada yang kita beda-bedakan, tetapi kita eh, harus bersatu dalam eh, apa dunia toys ini untuk depan eh, untuk eh, generasi generasi eh, muda saat ini, eh, kalau bisa ya eh, ada harapan kita juga ya bisa mengikuti jejak kita yang teman-teman yang punya hobi yang sama bisa bergabung di hotspot di ya, Hobi toys dan fotografi, tak bisa bergabung. Tidak uh, tidak susah cara bergabung di apa di di hotspot Komunisasi ini. Iya. Kita bahas itu. Kalau dari kocang iya. dari gimana Oke, okay, kalau harapan kedepannya sebenarnya uh, ini kan kita baru satu tahun. Kalau boleh sebenarnya saya mau sampaikan ke teman-teman itu apa? Kita punya uh, slogan hashtag itu kalau hobi kenapa harus malu? Jadi kalau punya hobi nggak perlu malu. Hobi ini jangan disimpan sendiri, jangan disembunyikan, jangan karena kita merasa nanti dibilang anak-anak uh, nah, seperti stigma tadi itu ya. Kebanyakan kan orang takut stigma tadi itu sehingga akhirnya hobinya disimpan sendiri. Jadi kita sampaikan ke teman-teman semua kalau hobi kenapa harus malu? Lebih ke sana. Jadi teman-teman sudah tahu komunitasnya sudah ada. Nanti mungkin uh, uh, dari Om Segep nanti kita tampilkan sosmednya kita, teman-teman bisa follow okay. di sana, ya kan? Jadi nanti teman-teman tahu, e, buat cari komunitas ini kemana, seperti itu. Oke, nih kalau ada nih, rekan-rekan kita di sini, yang pingin gabung, bukan pingin gabung, oh, eh, pingin sharing lah, itu kemana harus menghubungi? Atau harus datang kemana? Atau gimana? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau, sebenarnya Basecamp kita ada banyak ya. E, nanti salah satunya kita tampilkan sosmednya kita juga. Uh, terus kalau mau gabung ke komunitas itu kita ada grup WA-nya. Mm -hmm. Tapi memang kita bikin rule simple dikit aja buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin nanti mau gabung komunitas itu nanti setelah jumpa sama siapapun di antara kita atau kenal siapapun nanti di antara komunitas ini itu kita ada satu syarat mutlak yang kita sepakati sama teman-teman untuk gabung ke komunitas ini minimal teman-teman gabung kita gathering atau silaturahmi hobi itu dua kali pertemuan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita kenal pribadi. Kalau kita sekedar ketemu di online atau sosial media, kadang kita nggak kenal pribadi. Mungkin ada satu dua orang temen yang mungkin karena nggak kenal pribadi, mungkin bercandanya nggak cocok atau gimana, sehingga akhirnya mungkin ada salah persepsi. Karena hanya ketemu di mungkin sering kan kalau kita jumpai di grup-grup WA tuh ada yang ribut di grup WA tanpa alasan yang jelas gitu kan hanya karena nggak kenal pribadi sebenarnya jadi tujuan kita bikin minimal gathering atau silaturahmi hobi dua kali bareng sama komunitas kita supaya kita jadi makin asik nanti kalau sudah ketemu di grup seperti itu jadi nanti uh, kalau untuk base camp kita ada base camp di Jalan Durian ada di tempatnya Om Baigon kalau teman-teman tahu ada uh, warkop di situ apa namanya Om Warkop SS. Ya, Warkop SS di Jalan Durian itu juga base camp kita. Kalau untuk uh, base camp utamanya kita ada di Jalan Semangka, ada di uh, toko Tunas Home atau Play Hobby Shop biasa orang tahu. Di sana juga kita sering ngumpul. Di sini salah satu uh, tempat kita kumpul hari ini juga teman-teman bisa kontak ya. Ada Om Iwin yang kebetulan punya Mia Kitchen. Terus kalau yang kenal Pak Ketua juga saya yakin kalau di Tanjung Selor beliau ini orang taunya Raja Komunitas ya. Jadi, hampir semua komunitas beliau ada. Jadi, teman-teman yang kenal uh, Bang -tua Ila. tua pun, Bang Ila, bisa kontak beliau juga. Gimana caranya gabung ke komunitas kita nanti? Mungkin seperti itu. Ada media sosial enggak? Ada. Nanti kita, uh, kalau media sosial kita di Instagram itu, @hotspotkaltara. hotspot ya, Kaltara. Ya? Hotspot Kaltara, ya, ya? Nanti tinggal Kaltara. Dicek aja ya, ya, di Facebook juga ada grupnya Hotspot Kaltara. Seperti itu. Oke lah, demikian ya. Kok podcast kita kali ini bersama komunitas hotspot Kaltara bersama tiga orang sesepuhnya. <laughs> Semoga podcast kita kali ini bisa membawa manfaat seperti yang dibilang ko, Aca, ko Acang tadi, kalau apa? Kalau hobi. Kenapa kalau hobi aku? kenapa harus malu? Demikian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sebelum ditutup ada kenang-kenangan yang kami kasihkan ke Om, Om Segap uh, ini hasil karya Om Baigon untuk kita serahkan kenang-kenangan ke, uh, kenang Om kenang-kenangan <laughs> untuk TV Kaltara ada ada satu lagi dari Om Bidin juga ya ah paper trapnya ya. dari Om Bidin juga nih nah nanti bisa buat di anunya Oke,